Pemirsa, bertempat di rumah dinas Bupati Tanjab Timur, Wakil Gubernur Jambi bersama rombongan tiba dan disambut langsung oleh Bupati Tanjab Timur. Dalam kesempatan ini, Wagub dan Bupati serta para pejabat Pemprov dan Pemda saling berjabat tangan dalam rangka suasana Idul Fitri. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani bersama para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi tiba di rumah dinas Bupati Tanjab Timur dan disambut langsung oleh Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto dan para kepala OPD di lingkup pemerintahan Tanjab Timur. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam. Setelah itu dilanjutkan dengan makan siang bersama. Bupati Tanjab Timur dalam sambutannya mengucapkan permohonan maaf atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Tanjab Timur kepada pemerintah Provinsi Jambi. Ia berharap semoga kedepannya masih bisa dipertemukan Hari Raya Idul Fitri lagi. Mas Ibu Kajari, Kapolres dan unsur stakeholder di Kabupaten Tanjab Timur menyampaikan selamat datang Bapak Wakil Gubernur serta rombongan kunjungan halal bihalal Pemda Provinsi Jambi ke Kabupaten Tanjab Timur. Insya Allah mudah-mudahan Bapak berkenan. Dan yang paling penting sekali lagi saya mewakili dari segenap pemerintah daerah, unsur pokok bida Kabupaten Tanjab Timur menyampaikan permohonan maaf kami kepada Bapak Wakil Gubernur serta seluruh pemerintah Provinsi Jambi. Mohon maaf, minna azid wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semua masih dipertemukan pada Idul Fitri yang akan datang. Amin, insya Allah. Senada disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dalam sambutannya mengucapkan atas nama pribadi dan jajaran pemerintah Provinsi Jambi memohon maaf lahir dan batin 1443 Hijriah. Pertama, yang kedua kami sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Jambi. Kami menyampaikan walaupun terlambat, selamat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Tentunya kami sampaikan mudah-mudahan kita tergolong minas suhada wal makbulin. Minal a'idin wal fa'idin. Diri dengan ada hal-hal selama ini mohon maaf atas segala kehilapan dari baik sebagai pribadi tentunya, pribadilah dulu. Semua yang ada di pemerintah Provinsi Jambi ini ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Mari kita sama-sama sepakat. 0-0. Setuju dan tidak berbagi. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.